Unisri, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, nomor punggung 10, Hafiz. Nomor punggung 9 di sana ada saudara Gilang. Nomor punggung 6 ada saudara Ridwan. Sementara itu di sana ada open spec nomor punggung 3 ada Aditya. Juga nomor punggung 11 ada saudara Rinaldi. Serta nomor punggung 2 ada saudara Alvara sebagai setter. Dan Andy nomor punggung 13 sebagai libero. Dan tentu saja dari tim bola voli Trisula Sidoarjo, nomor punggung 12 ada Rifan Nurwagi. Nomor punggung 2 di sana ada Nizar Zulfikar. Juga nomor punggung 11 ada Piroto Luis. Serta nomor punggung 9 Akil Anggara. Nomor punggung 4 di sana ada Yuda Martiansa. Sementara itu nomor punggung 10 ada Adi Inyong. Serta nomor punggung 3 Raja Tarkami Jawa Tengah Dewa Sodeng. Serta libero nomor punggung 82 adalah saudara Fian Gogor. Dan wasit yang menyebutkan dengan wasit pertama saudara Iwan Guntoro. Wasit kedua saudara Budi Hartanto. Open cafe. Siji sapa? Dadi kuwi kok. Oh ya gaya. Kita kembali ke pertandingan. Dan pertama kali segera kita saksikan para pecinta bola voli. Ya ini warna tegak. Tapi jebung masih mencoba dengan akurasi servisnya sudah Nizar Zulfikar. Sayang sekali gagal servis pertama dilakukan tadi. Poin perdana 1-0. Kembali servis dari Unisri para pecinta bola voli masih ada di sana bagaimana? Adi Inyong resi semula kali melipar ke belakang. Masih di blok dengan sempurna. Kembalikan dengan akurat tadi melipar ke belakang. Biasa sudah habis kali ini dengan spek tajam menambahkan menjadi 2-0. Kembali konsentrasi pada saat disampaikan Piro ada di sana pada iya masih menambahkan sang libero gulung kuming nih Bonani Arman nih dari sini kembali Riva masih kembali di blok dengan semurah Nizar kembali Yota Empang luar biasa Akhir Anggara Angga kembali bagi tim bola voli angka pertama 1-2. Konsentrasi kembali ada Akhil Anggara. Kami bisa melakukan Akhil Anggara cukup berhasil semula lakukan angkat sang toser majakan. Yo, masih di luar biasa angkat kembali ke tengah. Sayang sekali penyelamatan yang gagal dari Nizar Zulfikar dari beberapa lawan menambah angka menjadi 3-1. Konsentrasi di sana para pecinta bola voli masih kita sedang semula kompor kembali dengan Nizar. Aduh, kita saksikan quicker yang cukup akurat dari sudah Adi Nyong pemain dari Bang Sumsel Babel para pecinta bola voli pemain dengan tinggi 1 meter 70 cm masih ada Adi Nyong kali ini dan servis apa akan resip yang gagal dari Raditya tadi para pecinta bola voli masih kembali angka sama kuat 3-3. Konsentrasi kembali ada ide yang kembali para penonton angkat coba di mana masya Allah undang kembali menangkap menjadi 4-3. Lagi-lagi di sana ada Adi Inyong cukup pelan sabar ini resip sempurna lawan aman kesal angka berat. Sayang sekali quicker yang dilakukan nomor 11 Rinaldi tadi gagal memanfaatkan umpan dari Sue Alvara para menteri sekalian masih Adi Inyong yang kali 5-3 konsentrasi kembali masih jami saya bisa sama kasali Biro Alvara yo bola placing klutik sari yang mengicau pergerakan pemain-pemain dari Trisula 4-5 kali ada Hafiz kembali konsentrasi kita sekarang Hafiz mencoba floating bola pelan lebar Piroto angkat kembali ini sama Piroto kita sekarang maju dikan masih nawar dari sali Biro melebar kembangkan yo kembalikan luar biasa masa Allah yo kita saksikan menonton tekanan gerakan yang dilakukan dari pemain nomor 3 Aditya menambah angka kembali sama kuat 5-5 kali ini konsentrasi kembali habis para pecinta bola voli resik semula aman Piroto akan disaruh sebab lewat belakang Rifan
sayang sekali terlalu dilotor kelan Riva. Kembali berbalik kembali timbul balik dari Unisri yang gak 6-5 sebenarnya ini konsentrasi kembali. Masih ada Hafiz open spot yang dimiliki tim bola voli dari Unisri. Floating bola-bola lebar sama kan Piroto. Akan disar kembali ada Piroto. Nyok! Gol disari ke belakang kali ini masih Rasip Alvara. Melambung lebar kembali Hafiz angkat ke tengah. Yo! Masih cipen luar-luar biasa. Akan kembali Unisri. Blok sempurna dari Marno Sudik. Sedati Wasudik menyamakan angka menjadi 1-6 bodo. Rivan Nurmulki konsentrasi kembali dengan servis floating bola pelan Resi Makura lakukan angkat Alvara melibar kembali Jabang Bayu. Masya Allah spektat jam yang jalan pemain dari Unisri kembali unggul 1.7 musim kali ini para pecinta bola voli. Konsentrasi kembali dari Ridwan Alron yang dimiliki tim bola voli dari Unisri kembali dengan semurah ini Alvaro Yadewo. Kembali Dewa Sudik terbang layang menyambut sirkuit bundar. Menambah angka kembali poin sama kuat angka kawin pitu. Ada Piroto di sana. Coba dengan tirtang Piroto. Sayang sekali keluar servis yang dilakukan dari Piroto tadi para pecinta bola voli. Kembali menambah angka bagi tim bola voli dari Unisri 87 konsentrasi lakukan. Masih Resip Agil Anggala Nizar Zulfikar Riva. Kita saksikan terlalu keluar Jami Servis walaupun semak tajar yang dilakukan juga Rifan tadi kembali menebangkan menjadi 9-7. Kembali kita saksikan lagi-lagi karena di bawah nomor punggung 11 ada Rinaldi. Masih Rinaldi protein belakang Adil Anggara Lizar Joho. Kita saksikan tajam ini pun semak yang dilakukan juga Dewa Sudik. Kali ini ada Dewa Sudik konsentrasi mencoba dengan akurasi servisnya Dewa Sudik para penonton. Kita saksikan di sana angkat jauh di belakang Dewa Sudik. Oh, masih resi semua lakukan. Ada Alvara Nyok. Luar biasa Gilang. Kita saksikan Gilang dengan spek yang cukup tajam. Menambah muli-muli angka mengikuti bola voli dari Unisri. Kali ini kita saksikan lagi-lagi jumping servis lakukan. Sayang sekali terlalu keluar. Poin kembali dapatkan menjadi 9-10 kali ini. Nizar Zulfikar seperti nasional yang malam hari ini juga akhir mencoba peloting bola satu lakukan masih resip kurang akurat mencoba tekanan Alvara melebar. Yo! Luar biasa seperti yang dilakukan berhasil menembus blok yang dikomandani Syarifan Nurmulki tadi menambah angka menjadi 11-9 kali ini. Kita saksikan kembali konsentrasi dari Unisri pelan saja melewati Piroto akan Nizar Zulfikar. Yo! Kali ini kipan luar biasa dari Sang Libero. Tek-tek lakukan penyelamatan yang gagal dari Fian Gombor. Bali menambah angka menjadi 12-9 kali ini. Masih Unisri membangun tekanan lewat nomor punggung 2. Di sana ada Alvara mencoba dengan akurasi servisnya Alvara dengan jumping serve cukup pelan kali ini. Resi Piroto kembali Nizar Zulfikar. Luar biasa pergerakan jaga sudah Agil Anggara menambah angka bagi tim bola voli dari Trisula 10-12 kali ini. Kita saksikan kembali masih Agil Anggara konsentrasi mencoba dengan jumping servisnya. Oh, masih sama dengan Sang Libero Alvara kembali. Oh, masya Allah kembali Gilang transfer yang cukup tajam menambah poin bagi Unisri 13-10. Kembali kita sekarang sudah Gilang angkat ke tengah kali ini samakan Van Gombor melibar ke belakang kali muncul lagi. Yuk masih diblok dengan sempurna kuasa dengan akurat kali kembali ada Rivan free ball yuk masih kuasa dengan akurat mencoba melibar ke belakang masih dengan pasir yang kurang sempurna mencoba selamatkan kali ini Rivan Nurwulki siji loro luar biasa Rivan. Alram dari tim bola voli Unisri menambahkan menjadi 14-10. Kita kembali menyaksikan lanjutan pertandingan sesaat lagi. Kita lanjutkan pertandingan para pecinta bola voli Bung Budiman. Nomor punggung 9 ada Gilang di sana konsentrasi coba floating bola pelan masih sama Karsa ini baru akan kembali Nizar Zulfikar. Masih kita sama kita lagi masih terhadap bola Unisri. Oh, sayang sekali gagal lagi para penonton. Kembali angka didapatkan tim bola voli dari Trisula 11-14 kali ini. Masih ada Adi Nyong konsentrasi mencoba dengan akurasi servisnya Adi Nyong angkat kembali sekarang ke penyimpanan ada Sang Libero mencoba melebar ke belakang free ball sama dengan Adil Agar Dimas Suti kembali melebar ya ho harap Piro kejikan masih luar biasa dari Sang Libero angkat kembali ke tengah tekanan di dari Trisula Dimas Suti kembali angkat kembali saja free ball siji loro
war biasa. Serta jamnya dua pemain dari Universitas Selamat Riyad di Surakarta. Menandang kembali menjadi 15-11 kali ini. Floating bola pelanggan yang ada habis. Terima kasih Mbak Piroto. Angkat rambut di balik depan. Yo! Masih jipan luar biasa. Lagi balik ke atas Mbak Piroto. Penampilan yang atraktif dari libero di sini berkali-kali menggagalkan serangannya di balon tim bola balik dari Trisula tapi sempat baca dari Prieto menambah angka menjadi rolas limolas. Rifan Nurmul geser bisa lakukan sama kali ini Alvaro. Oh! Berkali-kali berlaku sempat yang cukup tajam dari Uri Sri menambah angka kembali menjadi 16-12 memasukkan juga Yuda Mardian Zafal ini. Kita saksikan para pecinta bola voli menggantikan Dewa Sofik di angka 12-16 kali masih kita saksikan dari Uri Sri angkat jombol lebar ke belakang Adri Anggaraga Rizan juga. Yo! Piroto kembali menunjukkan kelasnya menambah poin kembali menjadi 13-16 para pemain. Konsentrasi kembali Piroto tentado servir mencoba dengan angkat servis bola saja sana masih resep akurat dari Sandi berkuasa juga Robert. Yeah! Luar biasa Jipen yang dilakukan angkat kembali melebar ke belakang Rifan masih kembali ke Alvara. Yahoo! Kita saksikan blok yang keluar dari Yuda Mardiansyah 17-13 para penonton. Konsentrasi kembali dilakukan dari Unisri mencoba dengan peruntungan servis ke Unisri ada Rinaldi masih Rinaldi di sana angkat kunting belakang. Yahoo! Angkat cuma-cuma bagi tim bola voli dari Trisula dari 14-17. Tentu saja segala daya dan upaya yang dikerahkan tim bola voli dari Trisula kali ini ada Yuda Mardiansa. Sayang sekali servis yang gagal. Kita saksikan penonton masih dari Unisri. Sampai servis lakukan resep semua ada kelompok di sana angkat kembali para pemain. Yo! Sebaik tajam dari Zakil Anggara tadi kembali menambah angka menjadi 15-18 kali ini. Konsentrasi kembali para pecinta bola boleh angkat Nizar Zulfikar masih kembali dari Indonesia Alvara melebar. Wow! Terlalu gelontong tong keluar. Sebaik tajam yang dilakukan pemain dari Unisri menambah angka kembali menjadi 16-18 kali ini. Konsentrasi kembali dibangun tim bola voli dari Trisula dan Nisal Zulfikar. Assalamualaikum Alvaro melebar gagang pengetek lagu. Luar biasa kali ini. Tapi sayang sekali keluar pendek yang dilakukan nomor punggung 3 Aja Surah Aditya dari Gantin Mokdi minta diangga 17-18. Kita sekarang masih ada Nisa. Ruang saja di sana masih kembali ke dalam belasang libero lagi-lagi dan lagi tekanan habis. Masih di penawar dari Dian Kompor. Selamat datang untuk menghasil sayang sekali gagal Piroto. Kembali kita sekarang menerbangkan menjadi 19-17. Masih menjaga asa ketertinggalan 2 poin kali ini para pecinta bola voli. Angkat pelambung jam tinggi belakang Piroto. Lagi-lagi di Nisa di balik. Yo! Kita saksikan menerbang. Ini tekan. Tosbol dari Rasid Iwan Gitoro berlambang jadi 19-19. Kita saksikan di sana masih ada Adil Anggara mencoba dengan jumping service. Oh, sayang seribu sayang gagal si Adil Anggara 20-18 kali ini. Konsentrasi Gilang kali ini middle blocker yang dimiliki tim bola voli dari Unisri mencoba dengan akurasi servisnya kali ini masih terima dengan sempurna angkat kembali melebar ke belakang Rifan. Oh, masih kembalikan dengan akurat lagi-lagi hingga apa yang terjadi tadi? Satu pemain dinyatakan netting dari para penonton sayang saudara Inyong menangkan jadi 21-18 kali ini. Konsentrasi kembali di lapangan saudara Alvaro servis kali ini selamatkan Piroto ada di Sarsol Vicar. Wow, luar biasa Adri Anggara 19-21. Kita saksikan mencoba keluar dari tekanan Trisula Sidoarjo. Lewat sudah Adi Inyong kali ini mencoba konsentrasi dengan servis akurannya Adi Inyong. Pas selamatkan kembali ada Alvaro mampu melebar ke belakang. Ya, halo. Luar biasa sekat jam dari habis dari Rolikur 19 kali ini. Konsentrasi kembali dilakukan dari nomor punggung 10 ada habis penonton.
Cuma dengan akurasi sapinya habis. Keluar kali ini di sisa-sisa nafas Senin, Kamis, Jumat, Sabtu libur. Menambah angka kembali bagi Trisula menjadi 20. Rolikur dari kemarin Rifan Nurmulki mencoba konsentrasi kali ini. Masih angkat bola ke tengah. Luasnya juga semangat. Yoho! Kita saksikan kali ini. Blok yang gagal. 23-20 para penonton. Kita sudah nomor 26 di sana ada Jari Bang mencoba dengan akurasi serbu Jari Bang passing akhir Anggara Nizal Zulfikar melebar kepada Firota. Kita saksikan juga terlalu keluar passing ada set point pati kurangku luar biasa perlawanan dari Uni Sri pelan saja di sana maju akhirnya merapat.